Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi ya, kalau sudah kalah telak, yang diagung-agungkan langsung hancur lebur. Padahal selama ini dia banyak berbicara tentang kekristenan, ketika disuruh membuktikan dengan data malah tidak tahu. Kalah debat, maka pengikutnya yang buta justru mengancam teman-teman. Nah, kali ini kita akan melihat ancaman yang hadir para pembela gurunya, katanya dia gurunya, katanya Yahwa Loni dan Ustadz Ahmad Kainama, yang babak belur dihajar saat debat dan tidak ngerti apapun. Nah sekarang giliran para muridnya, pengikutnya yang doyan mengancam ya. Mari kita dengar dulu penjelasan berikut ini teman-teman, baru kita berikan beberapa tanggapan. Ini dia videonya. Ustadz Kainama ini, ya mau bagaimana lagi dibilang begitu menawar ya, tidak ada apa-apa yang dapat diandalkan sebagai argumentasi dia. Ya tapi syukurnya adalah bahwa walaupun perdebatan dengan Kainama itu jauh dari harapan dan begitu cepat selesai, tapi ada acara tanya jawab di mana saya beroleh kesempatan untuk menjawab pertanyaan para penanya Muslim sekaligus beritakan Injil kepada mereka. Dan secara khusus itu saya beritakan Injil kepada Kainama. Dan itu sebenarnya tujuan saya. Dalam banyak perdebatan saya seringkali memanfaatkan perdebatan itu beritakan Injil. Dan khusus Kainama kemarin karena dia seorang mualaf, jadi saya memberikan tawaran kepada dia supaya dia kembalilah untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kalau dia mau diselamatkan. Nah, rupanya tawaran saya semacam itu tuh mencengkelkan mungkin banyak orang ya. Banyak orang Islam ya. Ada seorang ibu, termasuk seorang ibu namanya apa ya, Bu Eti mungkin ya. Dan ibu Eti ini akhirnya dia WA saya untuk menyampaikan kecengkelannya sepertinya begitu ya. Dan ya saya mau bahas, saya mau ajak sudah lihat WA dia sambil saya berikan komentar ringan-ringan aja ya. Nah ini WA dia ini ya. Dia mulai dengan Bapak Esra Soro yang kami hormati. Jadi kelihatannya dia menghargai saya, ya dia menghormati saya. Oke, dari lubuk hati yang dalam kami segenap kaum muslim di Indonesia. Wow, kami segenap kaum muslim di Indonesia. Dia WA saya, mewakili kaum muslim di Indonesia. Apa kapasitas dia? Ya, sehingga bisa mewakili kaum muslim di Indonesia. Ya, menghimbau kepada Anda, jangan Anda memaksa seorang untuk pindah dan murtad ke agama Anda. Menghimbau ya, kepada Anda, jangan Anda memaksa seorang pindah. Kapan saya memaksa? Yang saya lakukan adalah saya beritakan Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit, lalu memberikan tantangan atau pilihan kepada mereka, termasuk kepada Kainama dan juga mualaf-mualaf yang lain. Ya, bahkan saya secara eksplisit mengatakan ini bukan paksaan, Injil bukan paksaan, ini tawaran. Mau terima ya silakan, tidak juga ya tidak apa-apa, nggak ada yang rugi selain diri mereka sendiri. Jadi ini sama sekali karena pemaksaan ibu, ya. Dan murtad ke agama Anda. Ya, menurut Anda kalau dia balik Kristen murtad, tapi bagi kami itu bertobat. Nah, kalau ada Kristen yang jadi mualaf, ya menurut kami dari sudut pandang kami, ya dia murtad itu. Ya, jadi Kainama itu dari sudut pandang kami sudah murtad, makanya sekarang mau dikembalikan dari kemurtadannya. Hati-hati perkataan Anda ini, yang telah beraninya mengajak Ustadz Kainama untuk kembali ke agama lamanya Kristen. Ini pertama saja Anda sudah tadi dia bilang saya memaksa. Nah sekarang mengajak. Mengajak atau memaksa? Apakah mengajak adalah pemaksaan? Ya. Lagi pula, kalau saya mengajak dia, apanya yang membuat saya harus berhati-hati? Apakah itu bahaya? Ya. Itu sudah hak prerogatif seorang pendeta memilih agama yang benar. Itu hak prerogatif dia. Ya, itu hak dia. Tapi kan saya juga punya hak untuk mengajak dia kembali, kan? Lalu Anda bilang seorang pendeta. Apakah nama pendeta? Kalau Anda percaya nama pendeta, Anda sudah tertipu oleh dia, Ibu. Ya. Dia itu bukan pendeta, nggak pernah sekolah teologi itu. Mengaku sekolah S1 di STT Jakarta, S2 di Leiden, Belanda, S3 di Haifa, Israel.
Dan STT Jakarta sendiri sudah memberikan klarifikasi, nggak ada muridnya atau pernah mahasiswa yang namanya kayak nama. Begitu juga dari Leiden sana. Haifa juga, saya sudah sampai di Haifa dan cari yang namanya Tanakh Biblical Study, itu omong kosong, nggak ada di sana, Ibu. Jadi kalau Ibu anggap dia pendeta, Ibu yang tertipu. Ya. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama aku, agama aku. Ya kalau memang benar begitu, ya yang harus Ibu lakukan adalah Ibu bilang dong kepada teman-teman Ibu yang agama Islam, terutama mu'alaf-mu'alaf itu loh. Kalau memang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, kenapa mereka terlalu repot urus agama kami? Ya, kalau sudah pindah ke Islam, ya silakanlah, itu hakmu. Belajarlah Islam, jangan utak-atik lagi iman Kristen. Kok pindah Islam gak baca Al-Quran, belajar Al-Quran tiap hari, yang tiap hari dibaca cuma Alkitab, cuma nyari kesalahan doang. Untuk nyerang-nyerang Kristen. Ini kayak orang yang pacaran, sudah putus, sudah punya pacar baru ya. Tapi kok tiap hari ngomongin pacar lama itu. Kenapa? Kangen ya? Rindu ya? Nah, jadi itulah kerjanya mereka kan tiap hari hanya nyerang-nyerang Kristen pakai Alkitab Kristen sendiri. Ibu peringatkan mereka loh. Ya, bilang mereka, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, mu, agamaku, agamaku, ya jangan dicampuri, jangan nasihati saya, Ibu. WA mereka itu. Ya, WA si Kainama, WA itu siapa, Donditaan dan Umar dan lain-lain itu. Ya. Sempat sekali lagi ucapan Anda mempengaruhi umat muslim di Indonesia ini. Wow. Apakah ucapan saya bisa mempengaruhi umat muslim di Indonesia? Umat muslim mana yang saya pengaruhi, Bu? Ya. Se-Indonesia, kalau itu terjadi luar biasa, pengaruh saya luar biasa itu ya, bisa mempengaruhi umat Islam di Indonesia. Ah, ibunya ada-ada saja. Untuk memeluk agama Anda, kami di daerah tidak segan-segan mencari Anda. Wow, cari saya untuk apa, Ibu? Cari saya untuk apa? Mau ajak ngopi kah? Atau ngajak debat kah? Atau mau bunuh saya kah? Atau bagaimana? Wah, ini kayak bernada-nada ancaman ini ya. Ibu, saya bisa tampilkan nomor Ibu di sini ya, dengan foto Ibu sekalian ya. Tapi saya simpan WA Ibu ini ya. Kalau ada apa-apa dengan saya, ini bisa saya pakai ini ya. Karena sudah ada indikasi awal ini mau mencari saya ini. Ibu, Ibu. Kalau Anda ingin diakui pengikut Yesus atau Nabi Isa Al-Masih, lebih baik Anda bersyahadat Islam. Wah, Anda itu kalau mau menawar saya, Anda harus punya sesuatu yang lebih baik dari kekristenan. Kekristenan itu punya keyakinan, keselamatan, punya juru selamat, punya penebus orang berdosa seperti saya. Nah, kalau Anda mau menawarkan agama Anda pada saya, pastikanlah bahwa agama Anda lebih baik dari saya. Apakah agama Anda bisa memberikan kepastian keselamatan kepada saya? Haruskah saya membuang kepastian yang ada pada saya di dalam kekristenan ini, lalu menggantinya dengan mudah-mudahan kemungkinan-kemungkinan besar? Semoga, insya Allah. Ibu, Ibu, kalau Ibu saja belum pasti dengan keselamatan Ibu, jangan tawarkan sesuatu yang tidak pasti kepada saya. Saya menawarkan wajar karena saya punya kepastiannya. Ya. Carilah agama yang paling benar. Lah, Ibu kira agama Ibu paling benar. Karena seluruh kitab para nabi mulai dari Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih, menerangkan akan datang nabi di akhir zaman yang bernabi Muhammad Isa. Wow. Nah, Ibu tahu dari mana? Ya, enggak ada di dalam Taurat, Mazmur, Injil itu tentang Nabi Muhammad. Kalian saja yang suka-suka mencari-cari, enggak tahu kenapa, ya. Suka membaca Alkitab kami lalu memaksa-maksakan nabi kalian masuk dalam Alkitab kami loh. Ayat-ayat Alkitab kami diperkosa dan dipaksa untuk menyisipkan nabimu masuk ke dalam Alkitab kami. Kalian enggak malu kah? Ya. Bahkan ada lagi yang begitu tololnya menggunakan Kidung Agung 5 ayat 16. Hanya karena di sana ada kata Mahmadim, ditarik, diulur, diurai sedemikian sampai Mahmadim menjadi Mahmad, lalu Ahmad, lalu Muhammad, lalu berkesimpulan bahwa nabi kalian ada di dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Saya pikir-pikir lucu ya. Sekian lama kalian suka mengolok-olok kitab Kidung Agung sebagai kitab porno. Kok sekarang enggak malu mencari nabi kalian di dalam kitab porno itu? Ya. Ada banyak bayi ngawe yang model kayak begitu, yang mualaf-mualaf tidak jelas, otak sepotong itu. Belajar Alkitab tidak benar, sampai jadi mualaf, lalu mulai memaksa-maksa nabi kalian masuk ke dalam Alkitab kami. Itu kayak si siapa itu juga itu. Siapa itu yang kemarin bertanya itu waktu acara debat terakhir yang bilang Maria Magdalena, Ibu Yesus itu. Bilang bahwa Anisa ada di dalam Injil Yohanes, surat Anisa itu tentang Yesus tidak mati itu loh. Ada di dalam Injil Yohanes. Lucu amat itu loh. Kok suka sekali mencari pembenaran agama kalian di dalam kitab suci kami, ya. Jadi omong kosong, ada nabi di dalam Alkitab kami, ya. Beliaulah nabi yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Dan Nabi Isa Al-Masih kelak di kiamat akan diturunkan Allah untuk melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Ah. Bersetan dengan omongan
teori omong kosong Anda ini, membunuh Dajjal, Yajuj, Majus, dan orang kafir, dan beliau akan diturunkan pangkatnya sebagai manusia biasa. Ah, turunkan pangkatnya sebagai manusia biasa, memang pangkatnya sebelumnya apa? Ya, bukan sebagai Tuhan di Kristen. Lah kalau dia bukan Tuhan, ya nggak perlu diturunkan pangkatnya. Ya, kalau bisa diturunkan artinya yang tadi bukan manusia biasa. Ibu ini ngomong pakai otak ini. Ya. Dan Nabi di kalangan umat muslim, karena fase kenabian Isa Al-Masih dan fase ketuhanannya sudah habis masa akhirnya di akhir zaman. Wah, ketuhanan pakai fase. Ibu ini bikin lucu aja ya. Fase ketuhanan. Ya, Tuhan pakai periode ya, Ibu ya. Apabila di dalam suatu Alkitab agama yang lain tidak ada menerangkan tanda-tanda Nabi Muhammad yang akan datang, maka kitab Anda, kitab agama itu karangan manusia, bukan wahyu mujizat dari Allah. Astaga, Ibu percaya diri banget lo ya. Memang enggak ada kok, ya. Dan kalau memang Alkitab saya bukan firman Allah lo ya, enggak apa-apa lo. Ya, Alkitab itu firman Allah kami, bukan Allahmu. Ya. Dan orang yang tidak beriman selain kepada Nabi Muhammad berarti dia telah menjadi sesat dan nyata. Ya, yes, itu kan omongan itu. Ya. Atau dalam Alkitab ciri-ciri domba yang tersesat. Paham itu istasoro. Ya, saya enggak paham otaknya Ibu, jalannya pikiran Ibu kok ya. Di Alkitab Matius pasal 25 itu bagi dua, orang yang percaya Yesus itu disebut domba, orang tidak percaya Yesus itu disebut kambing. Ya. Jadi kami yang percaya Yesus itu adalah domba. Ya, kalau kalian yang tidak percaya Yesus kambing itu. Hai pendeta, Anda berkuar-kuar kepada guru kami Ustaz Yahya Waluni dan Ustaz Kainama. Astagfirullah. Si Yahya Waluni dan Kainama kamu anggap guru? Sebodoh itu guru. Lah kalau gurunya aja bodoh kayak begitu, bagaimana dengan kalian muridnya? Pantas saja Ibu, makanya Ibu ngomong dari atas tuh nggak jelas semua itu, karena gurunya saja fatal, gurunya saja parah itu. Ya, mendingan Anda syahadat. Ibu, saya kan sudah bilang di atas tuh ya. Ya, kalau Anda tidak punya sesuatu yang begitu spesial ditawarkan pada saya, ya ngapain saya ikut? Dan aneh ya, bahwa sekarang Anda tawarkan saya mendingan Anda syahadat. Nah, kalau saya menawarkan kekristenan kepada Kainama, Anda marah. Dan merasa bahwa, wah itu marah-marah mau cari saya lagi. Ya, merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi waktu Anda menawarkan saya, mendingan Anda syahadat. Kok Anda nggak merasa salah? Kalau memang agamamu, agamaku, agamaku, dan aku tidak boleh menawarkan kekristenan atau Yesus Kristus kepada Kainama, lalu mengapa Anda menawarkan saya itu syahadat? Ya, supaya Anda menjadi pengikut Yesus yang sejati, karena Yesus yang Anda sembah itu manusia, bukan Tuhan. Kami juga percaya dia manusia, tapi dia manusia hasil jelmaan Tuhan. Tuhan jadi manusia nggak ada yang mustahil, manusia jadi Tuhan yang nggak bisa. Ya, jadi kalau kamu bilang Yesus manusia, kami juga percaya karena dia Tuhan, dia mengambil rupa manusia, hakikat manusia. Ya, dia adalah seorang nabi dan rasul, kami juga percaya dia seorang nabi dan rasul waktu dia jadi datang ke dalam dunia ini. Dia nabi dan rasul karena dia memberitakan firman. Tapi dia bukan hanya nabi dan bukan hanya rasul, lebih daripada itu Tuhan Allah sendiri, Yahweh sendiri. Ya, dia juga sholat bersujud. Ya, itu tradisi Yahudi kan, kalian yang ikut Yahudi kan. Nah, Yahudi lebih dulu dari kalian. Cara ibadahnya bukan bernyanyi di gereja ibadahnya. Kamu enggak baca Alkitab ya? Yesus sendiri pernah nyanyi kok. Dan kalau karena di Baitul Maqdis dan Bethlehem tempat sholat bukan gereja. Ya karena itu kan agama Yahudi. Gereja kan belum muncul waktu itu, belakangan kan sudah muncul gereja. Nah, itu agama Yahudi, itu mereka sholat. Tuh. Tapi kan kalian yang ikut Yahudi. Yesus agamanya Islam, bukan Nasrani. Kamu ini ngomongnya bodoh ya. Ya. Yesus itu Islam. Islam itu muncul tahun berapa Ibu? Ya. Karena agama Nabi semuanya Islam. Hah? Islam muncul tahun berapa Ibu? Sampai semua Nabi, sampai Nabi Adam pun Islam. Aduh, itulah yang saya bilang ya, waktu dia bertengkai nama itu loh. Alkitab kami ini itu bukan cuma wahyu Allah, tapi juga wahyu Allah menyejarah. Jadi ada bukti sejarahnya. Jadi ngomong itu bisa dibuktikan dari sisi sejarah. Lah kamu ini ngomong begini nih loh, apa buktinya? Bukti sejarah apa yang kalian punya? Gak punya apa-apa, ngomong makin bodoh aja ya. Mengerti kau Esra Suruh, kafir besar. Nah, tadi di awal, kamu bilang Bapak Esra Suruh yang kami hormati. Nah, setelah hormat di awal, lalu dikafirkan di bawah kafir besar. Ya, kamu harus tahu bahwa sebenarnya setiap orang itu kafir bagi orang lain. Jadi kalau kamu pandang aku kafir, tapi aku sendiri juga pandang kamu kafir tuh. Ya, semua orang tuh kafir bagi yang lain. Ya, jadi ya, ngapain marah-marah itu? Ya,
Sebelum ibu marah-marah, saya mau tanya, kalau ibu mati, ibu yakin masuk surga nggak? Ya, ibu kan orang berdosa. Bagaimana dengan dosa-dosa ibu? Apakah Tuhan Allahnya ibu itu Allah yang maha kudus, maha adil? Dan bagaimana dia memperlakukan dosa ibu? Mengampuni begitu saja? Berarti dia nggak adil dong. Karena Allah yang adil, pasti akan menghukum orang berdosa. Karena itulah, maka sebelum ibu mati, sebaiknya ibu juga punya juru selamat. Dan juru selamat itu nggak ada dua di dunia. Di kolong langit ini hanya ada satu saja, yaitu Yesus Kristus. Percaya ibu selamat, tidak percaya ibu binasa. Nah, itu saja. Oke. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soro, ya, luar biasa teman-teman. Memang tidak bisa disangkal bahwa apa yang terjadi dalam perdebatan yang berlangsung kemarin-kemarin itu sangat mempermalukan Ustadz Ahmad Kainama. Mau dibilang kayak manapun, mau dibela atau mau dibilang Ustadz Kainama lulusan ABCD itu tidak ada pengaruhnya. Dia benar-benar telak, tidak ngerti apapun tentang kekristenan. Itu poinnya. Dia aja ngaku bahwa dia membawa bukti, aja ada bukti. Itu kan mempermalukan sebenarnya. Jadi dia sedang ingin menyampaikan sebuah argumentasi untuk mencari sebuah fakta, tapi dengan bukti yang tidak ada, bahkan dari gnostik. Kan kita tidak mungkin memakai literatur gnostik untuk membuktikan sesuatu, begitu ya. Nah, teman-teman, saya sudah bilang, orang yang tidak belajar pun, atau maksudnya tidak belajar Alkitab secara khusus, atau dia hanya sekolah di sekuler, bisa membedakan, bahkan bisa ngerti siapa yang benar-benar kalah telak di dalam perdebatan ini, teman-teman. Siapa yang punya ilmu. Tidak usah kita mencari atau menyerang pribadi gitu ya. Kalau menyerang pribadi makin hancur, teman-teman. Nah, tetapi inilah reaksi daripada para muslim atau oknum muslim yang kalau junjungannya, maksudnya junjungannya adalah gurunya Ustadz Ahmad Kainama dan Yawaloni, itu telak dipermalukan. Mereka juga ngamuk dan mengancam dan lain sebagainya. Nah, yang anehnya mereka memakai istilah ini, ya, orang ini nggak tahu siapa ini, sok jago sekali. Anehnya dia memakai muslim Indonesia. Apakah dia mewakili muslim di Indonesia? Ini kan ngarang bebas ini, menakut-nakuti, justru tidak berbobot begitu ya. Ya, lalu menghina kafir lagi, ya itu kan tidak benar sekali gitu ya. Lalu mengajak, bukan mengajak semua orang tahu, yang nonton itu banyak di mana-mana disiarkan. Tidak ada yang mengajak ya, tapi menawarkan, itu ditegaskan loh, saya yang mengikuti debat itu aja mendengar dengan baik. Menawarkan, ditolak iya. Ahmad Kainama juga memberikan sebuah mimik, tapi enggak dipaksa tahu, katanya dia juga. Tapi ini kok masih mengarang begitu ya. Lalu kamu berkata, lakum dinukum waliyadin. Ya kalau begitu ya benarlah apa yang dikatakan oleh Pendeta Ezra Soro. Kalau lakum dinukum waliyadin, tolong WA seluruh para polemikus dan ustadz-ustadz yang sering sekali menggemari, mencari, membahas Alkitab. Bahkan mencari nubuatan Nabi kalian di Alkitab. Tolong ya bilang kepada mereka, berhenti. Lakum dinukum waliyadin. Begitu dong supaya adil. Begitu dong cara berpikir yang kritis. Tolong bilang sama mereka, jangan bahas Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Begitu supaya Anda cerdas gitu ya. Jangan ketika Anda membahas Alkitab sesuka hati, kalian bilang dakwah, mempertahankan akidah. Ketika Anda dibahas justru lakum dinukum. Itu kan keliru. Kalau Anda meminta Pak Ezra Soro untuk syahadat, ya jelaslah jawaban Pak Ezra Soro. Kalau saya punya yang terjamin, kenapa saya harus pergi ke tempat lain? Saya menawarkan yang terjamin, kata Pendeta Ezra Soro. Lalu apa yang Anda tawarkan kepada dia? Kan gitu. Itu masalahnya. Nah teman-teman, dari sini kita tahu bahwa orang-orang itu sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat, baik pengancaman secara verbal atau langsung, ketika mereka kalah dalam situasi seperti itu. Mereka menganggap Ustadz Ahmad Kainama guru, justru kalah debat teman-teman. Ini kan sangat disayangkan, dan mereka membela mati-matian. Oke, semoga cerdas, tidak usah kepanasan ya. Jangan kalian seperti itu, jangan seperti kanak-kanak ya. Kalau memang kalian gentle itu, ya udah debat kalah, ya udah gitu aja. Kami kan hanya meluruskan apa yang kalian selama ini bahas tentang kekristenan. Selebihnya kan hanya memberitakan tentang Injil. Injil itu yang menyelamatkan, itulah berita kami. Dan bagi kekristenan itu yang utama, bukan soal menang debat kalah. Injil diberitakan, itu cukup.
Oke, semangat terus teman-teman. Sekalipun ada pengancaman dan sebagainya, seperti ini ucapan kafir dan lain sebagainya, lakum dinukum dan lain sebagainya yang disebutkan itu, itu cara mereka selama ini kalau sudah terpojok dan melihat para junjungannya, maksudnya guru-gurunya kalah telak dari kepintaran, kecerdasan apologetik Kristen. Karena Alkitab itu penuh dengan fakta sejarah dan pelaku sejarah. Dia bersamaan dengan sejarah dan ditulis oleh ahli-ahli sejarah. Baik yang Kristen, baik juga yang tidak Kristen menuliskan akan kematian Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.